Panpel Arema FC siapkan diri sambut The Jackmania di Stadion Kanjuruhan. Usai menjalani laga melawan Rans Nusantara FC, Panpel Arema FC kini mulai mempersiapkan diri untuk menyambut laga big match menghadapi Persija Jakarta, pada Minggu, tanggal 28 Agustus tahun 2022, sekitar 7.000 tiket disiapkan untuk The Jackmania. Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris mengatakan bahwa pihaknya telah menerima kurang lebih 8.000 permintaan tiket dari The Jackmania. Namun, dalam hal ini pihaknya menyetujui sekitar 7.000 tiket. Kita setujui sekitar 7.000 lembar untuk Jackmania, kata Abdul Haris. Haris pun menyebut bahwa pihaknya akan menyiapkan laga tersebut dengan baik, karena seperti diketahui, Aremania dan The Jackmania memiliki hubungan harmonis seperti saudara kandung. Tapi Haris pun mengaku bahwa ia juga meminta kepada kedua supporter agar dapat menjaga pertandingan, salah satunya dapat tertib dan tidak melakukan pelanggaran yang berpotensi denda karena penyalaan flare, kembang api hingga bom asap. Kami imbau Aremania untuk lawan Persija nanti tak menyalakan flare, smoke bomb hingga petasan, kami akan lebih ketat, ujar Haris.